Jadi janggal dalam cakap, dalam untuk cakap. Hai dan bangangnya tu. Hai dan assalamualaikum. Saya Siti dan saya bersama dengan keluarga saya ini mengucapkan tak nak adik tak duduk diam. Ada tengoklah ni kejap dik. Tolong. Hai dan assalamualaikum. Siti di sini dan saya sekarang bersama dengan keluarga nak ucapkan selamat hari raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada semua, terutama kepada sesiapa yang support saya, support channel saya. Terima kasih banyak. Saya minta maaf sebab lama tak buat video. Okey, sebab ada yang tanya bila nak buat video, so saya tak berkesempatan nak buat sebab minggu ni minggu raya kan. So sekarang abang nak cakap apa? Okeylah. Sekarang ni kita on the way pergi ke rumah mak saya. Kita sepadan daerah je lah, tak adalah sepadan negeri sebab tak bunyi kan, PKPB. So kita tak boleh nak rentas negeri, kita rentas daerah je lah. Tapi sebelum pukul 12 dah kena balik. Bang, apa ucapan bang? Tak ada ucapan ke? Saya sini. Janganlah macam tu bang, main-main lah bang. Saya sini. Janganlah macam tu bang. Jangan apa-apa sangat geli aku dengar. Hey, Encik Sani mengucapkan selamat hari raya kepada kepala besar ni. Janganlah macam tu. A few moments later. Salah nak cakap apa-apa tak? Cakap selamat hari raya. Kuat-kuat. Selamat hari raya. Selamat hari raya. Bye-bye. Saya bateri yang banyak. Abang tak bawa, tak bawa charger kan? Abang je bateri sikit. Abang tengok. Saya always prepare. Bawa ke? Earphone aku bawa. Kenapa tak cakap bawa? Earphone bawa. Aku kena cucuk. Okay. Juadah. Wadah saya masa raya ni cuma ni je lah. Kononnya nak buat ayam masak merah. Ayam masak merah tak jadi. Rendang daging, kuah kacang, nasi impit je lah. Lepas tu apa tu nama tu? Lodeh tak terbuat. Burasak, ada burasak dalam apa ya bang? Kita order je burasak tu. Dan duikat dalam tu ada 14 tak silap. Makan burasak, nasi impit, kuah kacang, rendang daging. Tu je. Sebab family pun kita-kita je. Lepas tu bagi mak sikit rasa rendang. Dah. Sepatutnya plan tahun ni balik Kelantan ni ya, bang. Tapi balik Kelantan rumah mak mentua saya, tapi tak jadi sebab PKPB, so tak boleh nak rentas negeri. So kita berentas daerah je lah. Rasa macam nak main challenge lah. Ni main challenge ke? Macam nak main macam contohlah warna-warna kesukaan orang apa, abang kata ke. Macam tu lah. Tapi tak tahu soalan apa benda nak tanya. Lupa dah. Tanya. Abang ada contoh soalan? Balik siapa balik besar? Diam. Contohlah. Banyak hidup siapa yang besar? Jawab. Soalan yang susah untuk abang tapi senang sangat untuk orang. Bila tarikh perkahwinan kita? Bila tarikh kahwin? Paling susah nak ingat umur. Mana boleh macam tu? Tapi nombor tarikh lahir orang ingat. IC orang ingat. IC lain. Tarikh kahwin tu bila? Senang sangat tu orang. Tapi susah tu abang tahu. Dia ingat 20. Tahun Sarah lahir je sebenarnya. Dia awal kasih tahun. RM2,000 apa bang? RM14,000. Kau yakin je bang, RM14,000 dapat Sarah lah bang. RM2,013 berapa bulan? RM2,013. Two hours later. Ada 2012. Soalan tu aku tak ada bang. Ada. Soalan ni. Soalan bagi ni mesti beli. Soalan kepala siapa besar lah. Aku malas beli. Ha,
Meja tarik. Abang jumpa awak masa meja tarik. Tanyalah, tarik susah lah kot. Oh, sure, abang pun tak tahu. Okay, berapa umur abang masa jumpa awak masa abang pindah kat sebelah rumah awak? Jap-jap 11 tahun. Masa-masa 11 tahun dah jadi lima. Orang 8 tahun. Maksud tak abang duduk mana? Tengok, tengok orang. Duduk dekat, duduk dekat bantam pipe. Bantam pipe eh? Pipe meter, bantam pipe ke pipe meter? Dah ada kat Puntian. Dah ada kat Puntian ni pada gula ada bubuh-bubuhan.
tadi kahwin. Tapi abang boleh jawab. Disember betul lah. Separuh. Betul. Awak tak ingat langsung. Kalah. Tapi tahun tu teruk lah. Tahun 2014 tu dah jauh lah. Kalau Disember 2014 salah. Benda Disember tu ada. Awak langsung tak dapat. Yelah. Yang penting tahu tu loket. Loket. Tapi soalannya loket. Apa benda nak jawab kau loket? Sedap dia. Bang, ada orang tanya sebelah ni lah. Kalau abang tahu punya bad habit apa bang? Bad habit je lah cerita yang pasal bad, mengaitkan sangat. Bad habit yang masa lepas kahwin ke sebelum kahwin? Bad habit mana-mana lah. Tapi janganlah cerita yang mengaitkan. Cerita yang biasa je. Tak, sebelum kahwin ke selepas kahwin lah. Ada yang tanya tapi masa tu tak dapat jawab. Sebab orang kata suami lebih tahu apa benda. Bad habit kepala besar eh. Bad habit dia menggelabah. Menggelupur. Luara. Lebih banyak tertekan. Lebih kurangnya bunyi dia. Ya itu. Jawapan dia nak tambah. Tambah sikit. Bila kepala eh, dia buat macam tu. Benda masa tu kepala eh, ketuk kepala eh. Diam lah. Oh, baby, ya Allah. Masa tak teringat baby tu. Baby abang apa? Suka kahwin. Suka baby lah. Bebel lah. Sebenarnya bebel ni kalau benda yang dia memang suka bebel. Dia nanya bebel ni benda yang annoying. Dia tak perlu ada sebenarnya. Tapi orang tu nak ada untuk puasan dia ni. Kalau nak tahu kalau saya dengan dia kalau berbual, kalau benda satu benda hujah tu bagi kat dia je, dia mesti nak, dia mesti nak menang. Oh, tu hujah-hujah. Kalau bagi lawyer rasa boleh menang. Sebab apa? Kalau cakap apa-apa, cakap lah apa-apa, mesti dia ada yang nak potong. Cakap ini. Itu dia cakap. Yeah, dia suka membebel. Dia suka membebel sebenarnya. Itu dia. Tapi kalau saya kadang-kadang suka betah. Betah tu lah. Kepala keras. Nanti dia cakap awak ni dia. Sebab tu lah kepala besar. Kalau batu kan macam tu. Aduh eh. Itulah sebenarnya ada yang minta saya buat challenge dengan suami. Itulah. Tak tahu lah challenge ni macam mana. Kalau jadi, kalau jadi buat lah. Kalau tak jadi, nanti kita buat lain. Tapi itulah. Dalam kereta macam ni lah. Ada, ada apa kata, ada masa free time nak buat kan. Sebab anak-anak ada sekali senang. Tak adalah bising. Dia orang pun tidur dalam ni. Seorang tengah tidur, seorang tengah termenung. Termenung nasib. Seorang lagi ni tidur juga sekecil. Tapi kau ada momentan nak sampai rumah mak. Sebab dah lama tak, tak turun pun kan jadi macam janggal pula. Sama je. Tak lupa. Dia macam dah lama, dah lama. Cik tak kan, dah lama dah tak datang. Jalan pun macam ni sama.